لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، hadirin hadirat, pada pagi hari ini kita akan menjelaskan firman Allah surat Al-Baqarah ayat yang ke-159, yaitu qawluhu ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu linnas min ba'di ma bayyanahu linnasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Terjemahan makna ayat, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa bayyinat, keterangan-keterangan yang jelas, dan al-huda, iaitu petunjuk, setelah kami menerangkannya kepada manusia dalam Al-Kitab, mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati pula oleh semua makhluk yang dapat melaknat. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, bila kita lihat dari sebab nuzul ayat ini, ayat ini diwahyukan Allah kepada Rasul atau diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi mendedahkan kepada kita mauqif ataupun kedudukan dan sikap ulama-ulama Yahudi dan Kristian ketika mereka ditanya oleh beberapa orang sahabat. Al-Imam At-Tabari rahimahullah meriwayatkan satu hadis bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahawa Mu'adz bin Jabal, Sa'ad bin Mu'adz, dan Kharijah bin Zaid, mereka ketiga-tiga sahabat Rasul ini bertanya kepada beberapa orang ulama-ulama Yahudi dan bertanya tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertanya apakah di dalam kitab Taurat itu adakah disebut tentang rasul yang terakhir sallallahu alaihi wasallam ini, atau apa pandangan Taurat terhadap kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ulama-ulama Yahudi ini mereka menyembunyikan keterangan penjelasan tentang kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu turunlah ayat ini, innal ladzina yaktumuna ma anzalna. Turunlah ayat ini ya, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu linnas ila akhiril ayat. Itu yang menjadi sebab nuzul ayat 159.